Guys, welcome back to my YouTube channel. So today bikin Jo suka banget, dia itu bahan dasarnya air. Etude House. Outdoor Girl ini bagus. Yang waterproof kok. Buat Dan ini dia final looknya, kalian bisa lihat dari moisturizer ya untuk hari ini, karena daily job suka pakai produk dari Skin Aqua yang beauty whitening milk, dan juga Jo pakai BB cream dari Etude House yang nomor 22. Zero Sebum karena Jo mukanya tipikal berminyak ya, Zero Sebum. Dan Jo juga pakai concealer yang untuk menutup warna merah di bagian wajahnya Jo, tapi Jo fokusnya cuma di sini ya biar terlihat tidak menors, dari Outdoor Girl. Dan Jo pakai juga driving eyebrows dari Etude House. House, Jo juga pakai Maybelline New York yang ini sebenarnya untuk maskara ya, tapi Jo pakai di alis karena ini Jo juga suka karena waterproof, jadi walaupun Jo berkeringat alisnya tetap stay. Dan ini dia final looknya ya, dan juga menggunakan Zero Sebum dan menggunakan brush paste. Dan kalian bisa lihat hasilnya, you can see. Semoga kalian suka, dan jika kamu pengen lihat video selanjutnya lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kamu bisa dapetin video Jo selanjutnya lagi. Karena mungkin kalian penasaran kan, gimana sih caranya Jo dapetin rambut kayak gini gitu kan? Kalau mungkin kalian berpikir menggunakan pomade. Kalau pomade kan biasanya rambut jadi apa ya? Kayak jadi lemah gitu kan, jadi kayak lebih klinis, lebih rapi gitu. Sementara ini Jo kan rambutnya kan bervolume. So if you want to know, keep watching dan jangan lupa untuk subscribe my video. Bye bye.